Saya nak cerita sedikit, kalau diizinkan, berkenaan dengan pengalaman saya. Sebab saya berpeluang berpengalaman selama lebih daripada 70 tahun, mungkin 80. Dalam masa saya melalui tahun-tahun yang terdahulu, saya bernasib baik kerana dapat melihat alam sekeliling. Yang pertamanya, masa saya kecil, saya sedar negara kita ini adalah negara berbilang kaum. Tetapi yang saya fikir aneh ialah kaum-kaum itu tidak bersama. Mereka bukan saja terpisah, berasingan. Ada yang di bandar, ada yang di luar bandar, ada dan berada di ladang-ladang. Kita terpisah. Tetapi bukan saja kita terpisah daripada segi tempat kita, tetapi juga daripada bangsa kita, dan yang lebih utama, pencapaian kita. Ada bangsa yang maju, ada bangsa yang kurang maju, ada bangsa yang tak maju langsung. Itu saya dapat lihat masa kecil, karena pada masa itu tak dapat berjalan ke seluruh dunia. Tetapi saya berpeluang melihat negara-negara lain. Semasa saya sudah pun lulus dan dapat pendapatan yang mencukupi, saya pergi yang pertama ke Hong Kong, to my first overseas trip. Lepas itu, iaitu pada tahun 1960, kebanyakan sini tak ada lagi sekali. 61 saya pergi ke Jepun, 62 saya pergi ke Eropah. Saya lihat orang asing ni, mereka berlain daripada saya. Bukan berlain daripada segi warna kulit ataupun tinggi rendah, tetapi berlain daripada segi pencapaian mereka. Ada mereka yang maju, sangat maju, ada yang kurang maju, dan saya bandingkan, saya termasuk dalam golongan yang kurang maju. Saya juga dapat lihat kemudian negara-negara maju di Eropah, di Amerika. Di Eropah kita lihat di sebelah barat, banyak bangsa-bangsa di sebelah barat Eropah itu maju. Tetapi di sebelah timur Eropah, walaupun kulit sama dengan yang ada di sebelah barat, tetapi mereka kurang maju. Dan saya lihat juga negara-negara yang lain, yang mana mereka walaupun kelainan daripada segi warna kulit dan bentuk badan, tetapi ada yang maju, ada yang tidak. Selepas itu saya berkesempatan memasuk dalam bidang politik, dan saya fikir politik adalah satu bidang yang membolehkan kita melakukan sesuatu, sama ada untuk kebaikan ataupun perkara-perkara yang tidak baik. Yang mengagumkan saya ialah kecapaian setengah kaum itu begitu baik, sedangkan warna kulit sama, bahasa pun sama, tetapi mereka baik, dan ada di antara mereka yang kurang baik ataupun tidak baik. Saya berpeluang mengkaji kenapa ada orang yang berjaya, kenapa ada orang yang tidak berjaya. Apakah mereka ini tidak dikurniakan oleh Tuhan dengan kebolehan? Memang ada yang cacat, uku dan sebagainya. Tetapi umumnya kita sama. Sama ada kita warna kulit kuning ataupun putih ataupun hitam ataupun coklat. Kebolehan berfikir adalah bersama, sama. Yang menyebabkan kita berjaya ataupun tidak ialah
pegangan kita kepada nilai hidup. Sebenarnya nilai hiduplah yang menentukan kita percaya ataupun tidak. Dan tak banyak daripada nilai hidup yang kita pegang yang begitu kuat pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Saya dapati bahawa mereka yang berjaya semuanya adalah mereka yang rajin, yang sanggup bekerja, yang bekerja kuat. Mereka tetap berjaya walaupun tidak ada ilmu, tidak berpelajaran, tetapi mereka yang rajin bekerja, rajin berusaha, rajin mengejar kejayaan, mereka tetap akan berjaya. Kerana kita dapati bahawa kita dikurniakan Tuhan, iaitu apabila kita membuat sesuatu, kita kurang baik pada mulanya. Tetapi lama-kelamaan, jika diulangi berkali-kali, tak dapat tidak kita akan menguasai dan menjadi pengeluar yang lebih baik, lebih maju, lebih berkualiti. Ini naluri manusia. Bukan kerana dia pandai sangat, tetapi kalau dia berusaha untuk membuat apa saja, kalau dia berusaha berkali-kali, maka dia akan kuasai ilmu itu ataupun kecekapan itu dan akan mencapai kejayaan. Sekurang-kurang lebih berjaya daripada mereka yang tidak berusaha. Jadi pegangan kita kepada kerajinan ini menjadi satu faktor yang penting untuk menjayakan kita. Untuk ini kita perlu, bukan sangat perlu kepada ilmu. Tetapi kalau kita ada ilmu dan kita kejar ilmu dengan baik, kombinasi antara ilmu dengan kerajinan tetap akan memberi kejayaan. Kalau kita tidak rajin, walaupun kita berilmu, kita tidak boleh menghasilkan apa-apa pun. Kalau kita rajin, walaupun kurang ilmu, masih lagi kita boleh berjaya. Tetapi bila ada kombinasi kerajinan dengan penguasaan ilmu ataupun kecekapan yang tinggi, maka tak dapat tidak kita akan berjaya. Dan ini bukan terkena kepada seorang saja. Ini terkena kepada satu kaum, satu bangsa. Tiap bangsa yang ada di dunia ini berbeza antara satu sama lain kerana budaya. Pegangan mereka kepada nilai hidup. Jumlah nilai hidup yang mereka pegang dan mereka amal, dan dengan itu mereka mendapat hasil daripada budaya mereka ataupun nilai hidup yang dipegang oleh bangsa mereka. Sebab itu kita lihat ada bangsa yang berjaya, ada bangsa yang tidak berjaya, ada bangsa yang tidak mungkin berjaya. Jadi bukan antara satu orang dengan orang lain saja yang kita lihat perbezaan apabila mereka memiliki nilai hidup yang tidak baik ataupun yang baik. Antara dua orang, sesuatunya satunya rajin, sesuatunya malas, sudah tentu yang rajin akan berjaya, yang malas tidak mungkin berjaya. Kita dapati juga kalau satu bangsa ataupun satu kaum itu rajin dan satu kaum yang lain itu malas, tidak dapat tidak kita akan lihat yang rajin itu berjaya, yang malas itu akan gagal. Sebab itu mempunyai nilai hidup yang baik amatlah penting untuk memajukan seseorang, satu kaum ataupun satu bangsa. Ini penting. Kita bukan saja akan dapat banyak kebaikan daripada kerajinan, tetapi apabila kita rajin, tak dapat tidak hasil kerja kita akan meningkat dan menjadi lebih baik.
Kerana seperti yang saya katakan tadi, apabila kita membuat sesuatu berkali-kali, maka kita akan mencapai kejayaan yang mungkin lebih daripada mereka yang cerdik, yang pandai tapi malas. Saya nak masuk bakul sikit dengan izin, nak angkat bakul saya. Boleh naik tak? Tak boleh. Saya ini bukanlah penuntut yang terbaik yang dipilih untuk belajar perubatan di Singapura pada tahun 1947. Saya cuma mempunyai dulu kita masuk peperiksaan Cambridge Senior Certificate dan saya dapat 3A, 3 distinction. Saya lupa dah dalam subjek apa. Yang lain yang pergi dengan saya ke belajar perubatan ini di Singapura, mereka mempunyai 6, 7, 8, 9 A. Dan saya takut. Bila saya sampai sana, saya dengar dengan kelulusan mereka, saya berasa takut. Dan ada di antara mereka yang setelah mendengar saya dapat 3 A, dia kata, go pack your bag. This is no place for you. Berasa nak lari jugalah. Takut. Terutama bila diberitahu bahawa saya kena belah orang mati, itu lagi takutlah. Tapi saya berasa malu nak balik, nak terima kegagalan. Jadi saya fikir macam manalah saya nak kejar orang yang pandai-pandai ni. Saya yang saya buat tanpa disedari, tanpa saya faham kenapa. Oleh kerana saya lemah, maka saya bekerja lebih kuat sikit, belajar lebih kuat sikit. Saya baca buku teks bukan sekali, bukan dua kali, kurang-kurangnya 10 kali. Baca dan baca lagi dan baca lagi. Walaupun tak pandai, tak boleh ingat banyak, tapi apabila kita buat sesuatu berkali-kali, kita akan ingat atau tidak. Kita lebih ingat. Sebab itu apabila saya baca buku sampai 10 kali, kadang-kadang lebih. Bila masuk periksa, saya dapati bahawa apabila berhadapan dengan soalan, saya ternampak muka surat dalam buku saya. Saya nampak gambar itu pun. Ini berkenaan dengan itu. Jadi dengan sendirinya saya dapat jawab kerana saya ingat apa yang saya baca. Kalau saya baca sekali, saya tak mungkin ingat. Tak mungkin ingat gambar pun. Macam kita biasa, kalau kita ada kawan, jumpa sekali saja semua hidup, tak kenal dah. Tapi kalau dia jumpa hari-hari sampai meluat tengok muka dia, kita tak tengok muka dia pun, dia nampak dia berjalan saja dah kita tahu dah siapa dia. Itu hasil daripada khasiat daripada mengulangi sesuatu. Jadi bila kita lemah, kita perlu tekun, perlu berusaha lebih dari pihak yang lain. Mereka mungkin bernasib baik, baca sekali boleh ingat. Kita baca sekali tak ingat apa pun. Jumpa orang pun tak kenal. Ini kerana kita tak ulang sesuatu. Jadi apabila kita lemah, kita mesti berusaha lebih dan berusaha kalau dalam bidang menguasai pelajaran ataupun menguasai kecekapan, cuba buat berkali-kali. Percayalah, kita akan dapat kecapaian yang sama dengan orang lain. Saya ni sekali lagi nak masuk baku ya. Saya yang 3A tadi, tapi dalam first term physics examination, saya dapat first. Hasil bukan pasal pandai. Bukan pasal pandai, pasal bertekun, rajin, baca yang berkali-kali sehingga boleh hafal. Bukanlah
nak hafal betul-betul, tapi kita boleh nampak muka surat, kita boleh nampak gambar, dan kita boleh tulis, bahkan kita akan buat benda yang yang lebih baik daripada orang lain yang tidak membaca. Jadi saya berasa terkilan, kenapakah bangsa saya ketinggalan, tidak menjadi bangsa yang maju, tidak menduduki negara yang maju? Apakah mungkin kita jadi negara yang maju? Saya fikir kita mungkin. Kebolehan kita, otak kita sama saja. Tapi kena canai. Kena buat berkali-kali. InsyaAllah, kalau kita rajin, kita akan menguasai ilmu. Apabila kita rajin, kita dapat ilmu, maka kombinasi dua itu akan memberi kejayaan kepada kita. Yang pertama ialah kerajinan. Kalau otak geliga pun, kalau dia tak baca buku, dia tak boleh pas juga. Tapi kalau otak yang tak geliga, kelabu saja, macam setengah orang, rajin, rajin kejar kemuliaan, InsyaAllah kita akan berjaya. Sebab itu, kalau kita nak jadi bangsa yang berjaya, kita mesti ada sekurang-kurangnya dua nilai hidup ini. Kerajinan dan kepakaran dalam ilmu yang kita tuntut. Dan kepakaran itu datang dari kerajinan mengejar ilmu. Jadi kerajinan, kerajinan itu lebih penting. Kalau ada otak yang geliga pun, kalau tak rajin, kita tak mungkin berjaya. Ini saja yang kita minta daripada generasi yang muda. Dan kami yang generasi yang tua ni tak ada peluang dah. Apa nama penuntut-penuntut di universiti, khususnya pemimpin-pemimpin penuntut, mestilah semai nilai ini. Kerana dia memberi kejayaan dalam usaha kita, untuk diri kita, untuk kaum kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita. Kita tak minta banyak. Be hardworking. Be diligent. Buat kerja berkali-kali tentang apa pun, sama ada kecakapan. Sekali lagi nak masuk bakul. Minta maaf. Saya nak ukir. Ada gambar saya nak ukir kapal terbang. Mula huduh yang main. Tak ada macam kapal terbang. Tetapi lama-kelamaan boleh rupanya. Walaupun tak cekap. Sampai sekarang ni pun bukan cekap. Tapi usaha. Bila kita usaha dalam bidang apa pun. Termasuk dalam bidang politik. Kalau kita nak bagi duit kepada orang nak menang politik, dia tak menang. Dia kalah juga. Tapi kalau kita rajin, saya bagi nasihat kepada seorang pemimpin, tak payahlah bagi duit. You turun pergi kampung-kampung bersalam saja. Cukup orang kampung bukan minta banyak. Pergi bersalam dengan dia, dia berasa besar hati. Dia ada kenduri, kalau kita pergi lagi besar hati. Tak payah bagi duit. Tapi kalau tak rajin turun, tak ada kejayaan. Jadi segala-galanya, jika kita ingin berjaya, kita mesti rajin. Selain daripada itu, kita mestilah mempunyai ilmu. Satu lagi nilai hidup yang mesti jadi pegangan kita semua ialah amanah. Iaitu tidak membuat sesuatu yang lari daripada yang terbaik. Umpamanya, kita disuruh buat sesuatu. Mungkin kita akan buat, tetapi mungkin kita gagal. Kita patut berasa malu bila kita gagal. Ya, orang kita ni malu pandai juga, malu sikit. Kalau dia, saya nak cerita pasal pakai kain baju yang koyak, cari. Malulah. Tapi lah ni tak malu dah, pasal itu fashion. Zaman saya dulu malulah kat orang. Pakai baju koyak.
inilah ni, itu style. Jadi nak cerita pasal itu tak kenal. Tapi kita betul rasa malu apabila kita gagal membuat sesuatu. Untuk elak daripada gagal, untuk elak daripada perasaan malu, kita berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha berkali-kali dan memikir berat tentang tugas yang diberi kepada kita. Kita mesti jayakan apa saja yang kita ditugaskan. Untuk ini kita mestilah berusaha lebih kerana kita tak nak berasa malu. Dan ini saya dah cerita berkali-kali. Apabila saya banding kejayaan dan kelemahan kaum-kaum, saya dapati saya kagum dengan orang Jepun. Saya pergi ke Jepun pada tahun 1961. Mereka sedang membangun semula negara mereka yang hancur kerana perang. Mereka bekerja kuat. Kadang-kadang waktu musim winter pun sejuk, mereka masih bekerja dengan kuat kerana bagi mereka, tidak menunaikan janji mereka adalah satu perkara yang amat memalukan. Ini mereka warisi daripada tradisi bangsa mereka. Di zaman dahulu, apabila seseorang diberi tugas untuk membuat sesuatu dan dia gagal, dia komen harakiri, dia bunuh diri. Malu. Malu nak bagi tahu, kata, sorry saya gagal. Kita dapati kadang-kadang ada bangsa yang bila dia gagal, dia senyum. Tak ada apa, tak rasa apa pun. Jadi kalau kita ada perasaan malu macam orang Jepun ni, saya pilih orang Jepun pasal saya kagum dengan kebolehan mereka. Walaupun mereka biasa menjadi penjajah kita, tetapi kualiti yang baik yang ada kepada mereka mesti kita akui. Dan perasaan malu mereka ini adalah begitu sehingga mereka tidak pernah dijajah oleh mana-mana pihak daripada barat. Mereka malu kalau mereka kalah. Tentera mereka, askar mereka, samurai mereka, kalau kalah, bunuh diri. Dalam pilihan, dalam perang dunia kedua, mereka kalah. Mereka perang dengan kuat dan mencuba, tapi mereka kalah. Beribu daripada mereka bunuh diri. Ini tak ceritalah. Dia tak cerita. Tapi inilah yang berlaku. Rasa malu di antara mereka tu amat sangat. Apa kesannya dalam kehidupan mereka? Dalam kehidupan mereka, mereka elak daripada perasaan malu kerana gagal. Sebab itulah apabila orang barat berjaya dalam satu bidang, mereka juga masuk dalam bidang yang sama dan mereka berusaha sendiri menguasai ilmu, kebolehan dan kecekapan dan mereka dapat berjaya sehingga mereka melebihi pencapaian orang-orang barat. Sebab mereka takut kalau kalah, berasa malu. Saya tak tahu kalau berkenaan dengan football. Tapi dulu kita mengajar orang Jepun main football. Kan? Dia dah boleh masuk World Cup. Kita duduk tak tahu tak mana. Ini pasal kita tak malu. Kita tak malu. Kita malu pasal lain. Tapi saya fikir, satu, rajin. Yang kedua ialah apa nama, ketekun, rajin, apa dia buat dah? Ilmu dan kemudian daripada itu ialah amanah. Amanah ini penting. Saya dapati, maaflah saya tarik perhatian kepada perkara ini. Saya bukan berpidato. Saya cuma nak cakap saja. Saya dapati ada pendapat
Iaitu kalau kita hutang, tak payah bayar. Takkan hutang nak kena bayar. Hutang kena bayar. Senyap saja. Ya. Ada di antara kita yang berpendapat bahawa hutang tak perlu bayar. Bila kita ada pendapat yang macam itu, banyak malapetaka akan menimpa kita. Bukan saya, kita seorang diri, tetapi juga kaum bangsa kita. Apabila ketika kita terkenal sebagai orang yang selalu lokek, tak bayar hutang, kita nak pergi pinjam di mana pun orang tak bagi. Pasal orang tahu, kita ni adalah jenis yang tak bayar hutang. Sebab itu, kita yang beramanah dan membuat janji. Janji nak bayar hutang, kita kena bayar hutang. Kalau kita pinjam daripada bank pun kena bayar. Kalau kita pinjam daripada pejabat pun kita kena bayar. Kita dengar cerita PTPTN. Bukan tak dapat duit, ada duit tapi tak bayar. Pasal tak ada apa nilai hidup yang menyebabkan kita berasa malu, tak ada. Kalau kita tahu malu, kita berhempas pulas akan bayar hutang dulu sebelum kita guna duit itu untuk kita. Orang yang macam itu tidak akan hadapi banyak masalah dalam dunia. Kalau dia nak pinjam, siapa saja akan sanggup memberi. Tetapi orang yang tak pernah bayar hutang dari bangsa yang malas bayar hutang, bangsa itu akan gagal. Walaupun rajin, walaupun ada ilmu, tetapi hutang tak bayar. Ini menyebabkan kita gagal. Jadi, baru tiga nilai hidup yang saya berpendapat membentuk peribadi yang mulia. Kalau kita mempunyai nilai hidup yang macam ini, kita akan berjaya, bangsa kita akan berjaya, negara kita akan berjaya, dan kita akan capai taraf nak negara maju. Inilah yang perlu kita lakukan. Tak banyak. Tak banyak. Sikit saja. Rajin, termasuk rajin belajar. Bila buat sesuatu, rajin untuk mengeluarkan barangan yang tidak memalukan. Dan apabila kita berhutang atau membuat janji, kita tunaikan janji. Ini semua adalah nilai hidup orang Islam. Orang Islam, kita Islam bila kita mengucap dua kalimah syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Islamlah kita. Tapi itu saja tak mencukupi. Kita tahu Islam ni berbeza sikit dengan agama lain kerana dia bukan saja satu kepercayaan, bukan saja satu agama, tetapi dia adalah satu cara hidup. Berapa ramai daripada kita yang belajar tentang cara hidup Islam? Yang kita tahu, sembahyang, puasa, zakat, buat kerja haji. Ini garanti. Garanti kita pergi syurga. Tapi kita seorang saja lah. Kita sembahyang, orang lain tak pergi. Kita yang buat. Jadi selain daripada itu, banyak lagi nilai-nilai yang perlu ada kepada kita kalau kita orang Islam yang mengamal cara hidup Islam. Sebenarnya dalam Quran banyak panduan. Kita tak payahlah tahu semua. Tapi beberapa yang ada dalam Quran itu, kalau kita pegang sebagai satu cara hidup kita, insyaAllah kita akan berjaya. Tapi kalau kita perhati sekarang, apakah kita sebenar-benar pegang kepada cara hidup Islam? Kita baca Quran ya? Takkanlah tak baca Quran, baca dalam bahasa Arab. Banyak tak faham lah. Tapi kita tahu
Dalam Quran dilarang kita bunuh. Disuruh kita bunuh ke dilarang? Dilarang kan? Terutama bunuh sesama orang Islam. Itu jamin pergi neraka. Tak baliklah. Pergi neraka. Tapi apa yang kita buat sekarang ni? Kalau kita lihat rakan-rakan kita di Timur Tengah. Itulah kerja dia. Hari-hari bunuh orang. Tapi dia Islam. Allahu Akbar, potong kepala orang. Potong tangan orang. Ini tak kena. Mengikut ajaran Islam, kalau pun orang itu bersalah mencuri, bukanlah dengan serta-merta kita potong tangan dia. Kita kena hukum dia, kita bicara dia, dan kita hukum dia. Dan dalam Islam, satu perkara yang ditekan berkali-kali, tak kurang daripada 43 ayat menyebut, apabila kamu hukum, hukumlah dengan adil. Kalau dia curi pasal dia dalam kebuluran, kita tak boleh potong tangan dia. Tapi yang kita tekan sangat, nak potong tangan. Nak potong kepala ni, tak ada dalam Quran. Tapi tak apalah, kita potong jugalah. Pasal kita Islam kan? Sebenarnya itu salah. Daripada agama Islam, daripada ajaran Islam. Tapi kita baca Quran dalam bahasa Arab, kita tak faham isi kandungan Quran. Sebab itu sementara kita semayang, puasa, zakat dan kerja haji dan umrah juga lah. Umrah banyak kali. Tak diruh pun, itu bukan wajib. Itu sunan. Kita boleh, kita pergilah. Ini sampai kita pergi banyak kali, orang lain pun tak boleh. Nak pergi kerja haji pun sehari sekali cukup lah. Dan dia kata kalau boleh, kalau tak boleh, janganlah curi duit nak pergi buat kerja haji. Ataupun terima duit orang curi buat kerja haji. Ini semua lari daripada ajaran Islam, nilai-nilai hidup Islam, cara-cara hidup orang Islam. Sebab itu kita gagal. Kita tengok di dunia Islam ni, mana dia sebuah negara maju dalam dunia Islam. Ada lebih 50 negara Islam yang kaya tu bukan main-main yang kaya. Keluar duit ke telinga, ke mulut, ke hidung. Tapi kita tak maju. Kita tak boleh buat apa. Kenapa kita tak buat? Tak boleh? Kerana kita tak cuba. Kita malas. Bukan tak ada kebolehan, tapi tak buat. Tuhan kurniakan kepada kita tubuh badan yang kuat, akal fikiran, tapi kita tak guna. Kalau kita terima hadiah daripada orang, orang bagi hadiah yang bernilai tinggi, dan kita ambil hadiah tu buang dalam longkang, itukah cara kita tunjuk perasaan syukur atau terima kasih kita? Tentu tidak. Tapi ini yang dikurniakan kepada kita ini nyawa. Tak ada orang yang boleh buat nyawa. Tapi kita dapat nyawa. Allah memberikan kepada kita nyawa. Tapi kita tak guna nyawa ini dengan cara yang baik. Kita tak guna kebolehan kita dengan cara yang baik. Kita tak ikut ajaran-ajaran Islam. Selain daripada buat ibadat fardhu ain. Kerana fardhu ain itu untuk kita. Itu tamak namanya. Kita kena ingat fardhu kifayah juga. Untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita. Sebab itu, apabila nilai yang dipegang dan diamal oleh kita itu tidak baik, kita tak akan berjaya. Pelajaran yang pertama yang patut diajar di sekolah, dulu diajar oleh ibu bapa. Ibu bapa akan mendidik anak tentang budaya bangsa dia. Apa yang dihargai oleh dia dan anak dia dan bangsa dia. Dulu. Sekarang ini, mak belum bekerja, pak belum bekerja. Masa, apa nama, quality time untuk anak tak ada. Anak belajar daripada siapa? Nilai hidup dia. Daripada rakan dia lah, mak rempit.
Kalau dia belajar daripada Mak Nempi, dia jadi Mak Nempi lah. Tapi kalau kita tak ada masa nak ajar anak, dan kita tak nak anak kita besar dengan nilai-nilai hidup yang tidak baik, yang akan merosakkan dirinya, maka ini adalah tugas institusi pelajaran. Jadi institusi pelajaran kita utamakan penyemaian ilmu, penguasaan ilmu. Tetapi kita juga perlu utamakan nilai murni ataupun moral quality kaum bangsa kita. Daripada kecil, naklah kita semaikan nilai-nilai yang mulia tadi. Kerajinan, ketekunan, penguasaan ilmu dan juga beramanah. Kalau kita dapat tiga itu pun, dah sudah cukup. Tentulah ada banyak lagi dalam nilai hidup yang perlu menjadi pegangan kita supaya kita ini jadi satu orang yang berjaya, satu orang yang menjadi yang berjaya menyumbang kepada kaum bangsa dia, dan kaum bangsa dia juga akan berjaya, dan dengan itu kita boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum-kaum lain, bangsa-bangsa lain yang lebih berjaya. Hari ini kita lihat dalam dunia ini, ada bangsa yang berjaya, ada bangsa yang gagal, ada bangsa yang tidak boleh tadbir diri sendiri pun. Sebabnya kalau kita buat analisa ialah kerana budaya mereka tak kena, nilai hidup mereka tak kena, pegangan mereka tak kena. Kalau nilai hidup mereka kena, tak dapat tidak mereka akan berjaya. Bukan warna kulit. Orang putih dulu adalah orang yang bodoh sekali. Kita tak. Masa tamadun Islam, selepas Nabi bawa agama Islam kepada orang di Timur Tengah, mereka dapat mendirikan tamadun yang luar biasa kejayaannya. Tapi datang satu masa yang mana mereka salah tafsir dan menganggap bahawa penguasaan ilmu yang lain daripada agama tidak memberi pahala kepada kita. Jadi kita tolak nilai-nilai apa ilmu-ilmu yang dulu menjadikan orang Islam ini orang yang bertamadun tinggi. Tetapi di masa yang sama, pada abad ke-15 Masihi, orang-orang Eropah melihat bagaimana orang Islam ini berjaya. Mereka mempelajari bahasa Arab dan menuntut segala ilmu yang ada kepada orang-orang Islam. Jadi di masa orang Islam tolak ilmu, orang Eropah terima ilmu daripada orang Islam. Dan mereka terus maju sehingga mereka menguasai hampir semua negara Islam. Kenapa mereka dapat menguasai semua negara Islam? Kerana orang Islam selepas fatwa yang berkata bahawa mengejar ilmu-ilmu yang lain daripada agama tak dapat pahala dan tidak memberi apa-apa kepada kita. Terlepas mereka, orang Islam tolak ilmu ini dan ilmu ini pula diterima dalam masa yang hampir sama. Pada abad ke-15, kita dapati sementara dulu orang Islam mendirikan tamadun yang termaju sekali, kita dapati mereka merosot dan orang Eropah dapat mendirikan satu tamadun baru yang menjadikan mereka begitu kuat kerana mereka menguasai ilmu sains dan hisab, dan mereka dapat memperkuatkan diri mereka sehingga ke tahap semua negara-negara Islam dikuasai oleh orang Eropah. Bukan kerana kulit mereka. Saya ingat orang Arab pun kulit putih juga. Ada lain hitam sikit.
yang sebelah Yaman tu dia hitam sikit. Tapi orang Arab pun white man. Orang Turki pun white man. Tapi bila kita kata white man, kita ingat orang Inggeris saja orang putih. Bila orang Inggeris berlawan dengan Jerman, kita kata orang putih lawan dengan Jerman. Jerman pun putih lah. Bukan warna tu. Warna tak penting. Tak apalah hitam sikit. Jadi kita kena ada budaya yang boleh menjayakan diri kita. Untuk ini kita mesti buat kajian diri. Jangan mula-mula sekali nampak orang lain salah. Kajian diri, apakah kesalahan kita? Dan kalau kita terima ada kesalahan kepada kita dan kita sanggup memperbaiki kesalahan itu, maka kita akan berjaya. Inilah yang ingin saya sampaikan pada malam ini, walaupun lari jauh daripada teks yang ada kepada saya ni. Saya tak baca apa. Tetapi saya rasa nak luah perkara ni amat sangat. Saya percaya orang Melayu terutamanya boleh berjaya macam orang putih. Ha. Tapi dia kena pegang kepada nilai yang baik yang boleh menjayakan diri masing-masing. Jadi pada hari Ahad orang Kedah kata kemarin, saya buat lawatan ke Kedah. Lama tak balik Kedah, balik Kedah. Saya dibawa ke satu tempat untuk melihat kilang orang Melayu. Kilang dia buat keluar jus nanas. Tapi selain daripada jus nanas, dia buat nanas kering, dia buat baja, dia buat macam-macam. Dia ni dulu bukanlah orang kaya. Tak tahulah, ikut cerita dia, kononnya dia jumpa dengan saya. 20 tahun dulu saya kata apa kat dia, dia balik pitua. Dan dia kata, sekarang ni he is a millionaire. Melayu biasa aja, bukan ada pelajaran banyak ni, tapi keturunan. Dia kilang dia canggih dengan mesin yang dibuat dari stainless steel. Cara dia buat nak masuk dalam kilang, kena pakai tudung kepala, kena pakai tudung kasut, tak bagi kena kotor. Itu kilang Melayu. Saya juga pergi ke satu ladang, ladang nanas. Satu orang dulu dia kerja sebagai lori driver. Dia tak pinjam duit daripada siapa pun. Tak pinjam daripada kerajaan, tak minta bantuan daripada kerajaan. Dengan RM1,000 dia beli sekeping tanah, dia mula tanam nanas. Sekarang ini dia ada 20 hektar tanas. Dia juga sudah pendapatan dia saya ingat lebih daripada 1 million satu tahun. Jadi dia dulu dapat RM1,000 sebulan jadi lori driver. Tentulah tak ada ijazah. Tapi alhamdulillah kerana ketekunan, kerana rajin, dia berjaya. Jadi kebolehan ini ada pada kita. Tinggal lagi kita nak gerak apa yang ada, tenaga yang ada kepada kita. Kalau kita sanggup, insyaAllah kita akan jadi bangsa yang boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang lain. Saya harap masa saya pergi universiti dulu, budak Melayu ada 7 orang yang menuntut ilmu perubatan dan pagi 7 orang. First year tinggal 4. Lepas itu yang 4 ni berempas pulas akhirnya lulus jugalah. Dulu bilangan yang dalam 7 orang tu
Seorang saja wanita. Seorang saja. Sekarang ni kita pergi universiti, kita nampak wanita semua. Wanita saja. Mana pergi budak-budak lelaki ni? Ha? Oh, dia ada tamtu. Tamtu. Takkan tu saja. Kita sini banyak. Siapa-siapa sikit sangat situ. Jadi kita dulu tak ada banyak wanita, pilihan pun tak banyak juga. Lagi terlalu banyak, dia mamang mata. Tak tahu nak pilih. Banyak sangat. Jadi wanita pula ada masalah. Bila dah lulus itu, dapat ijazah tinggi, nak cari kawan tak ada, tak banyak. Yang ada semua kelulusan SPM saja. Jadi susahlah masyarakat kita. Kita nak supaya lelaki dan wanita sama-sama mengejar. Bukan untuk diri sendiri saja, untuk bangsa kita. Supaya kita boleh bangga dengan bangsa kita. Bukan nak tepuk dada dah. Tapi apabila dihina oleh orang, saya tak tahulah orang lain, tapi saya berasa amat malu. Apabila kita dihina oleh orang lain. Zaman British dahulu, British kata the lazy Malays. Kita tak boleh jawab. Pasal benar, kita tak buat kerja. Kita tak rajin. Tetapi sekarang ni kita berpeluang untuk mengejar kebolehan, untuk membangunkan bangsa kita supaya dianya sama dengan bangsa-bangsa yang maju di dunia. Sebab itulah apabila kita mempunyai wang yang cukup, kita mendirikan banyak universiti supaya tak jadi macam saya dulu. 7 orang saja dapat. Tak dapat pun scholarship, dapat financial aid. RM25 sebulan dia bagi. Bila saya beritahu, kata pak saya bagi antara RM10, dia potong saya RM10. Supaya tak lebih daripada RM25. Tapi sekarang ni kita dapat bermilion ringgit. Kalau nak jadi doktor, the cost is very high. And the government is prepared to provide you with the opportunity and the money. Kalau kita tidak bertekun, berusaha dan mencapai kejayaan, tentulah ini adalah satu pembaziran. Saya harap kita akan tukar budaya kita. Daripada bangsa yang tidak begitu dipandang tinggi kerana kerajinan, mungkin dalam universiti ini ada yang rajin, tapi orang lain akan datang. Kenapakah orang Bangladesh suka datang ke Malaysia? Pasal kita tak nak kerja. Oh, kerja tu nampak jijik lah, hina. Tapi saya tengok orang Jepun, dia lebih kaya daripada kita. Pakai necktie pagi-pagi, sapu jalan tepi dekat depan kedai dia. Dia tak berasa malu. Itu bukan nak memalukan. Jadi kita patut rajin dan kerja sebarang kerja. Saya bila bercakap dengan peladang nanas ini, dia cerita pasal dia bercakap dengan pemuda, katanya lepas dia cerita macam mana dia buat ini, dia dapat pendapatan yang cukup. Pemuda tu tanya, kerjaan bantu macam mana? Dia kata dia nak menangis. Dia tak minta daripada kerjaan. Dia kata dia usaha sendiri aja. Tapi kita ni, selagi kita tak dapat bantuan daripada kerjaan, kita tak boleh buat apa-apa pun. Kita nak kena belajar jadi independent. Bangsa yang tidak bergantung kepada sesiapa. Tetapi dengan tenaga yang ada pada diri sendiri, dengan akal fikiran yang dikurniakan Tuhan kepada kita, kita gunakannya. Kerana kalau kita usaha, sama ada kita dibantu ataupun tidak, insya Allah kita akan berjaya. Kata orang ini,
Sepatutnya di Malaysia ni tak ada orang yang tak ada kerja. Kerja banyak, tapi kita tak nak buat. Kita tak nak buat, orang lain datang, orang lain buat, esok dia akan milik negara kita. Dan kita jangan komplain. Jadi saya fikir saya dah beletir. Ini bukan syarahan, ini pembeletiran. Jadi saya dah beletir banyak. Masuk tak masuk telinga saya tak tahulah. Tapi saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk beletir di depan dengan future leaders of Malaysia. You are going to be the future leaders of Malaysia. So you have better be good, better be capable, better able to lead. Then only you will become leaders of Malaysia. Thank you.